Dan kembali lagi di Amanda Channel. Ses. Ini perwakilan Inggris melihat langsung pengerjaan frigate Merah Putih ya di galangan PT PAL. Jadi kemarin 1 tahun yang lalu, tepatnya Juli 2022 sudah mengunjungi PT PAL. Dan kali ini dari Babcock kembali menengok gimana pekerjaannya sudah sampai mana ini ya. Dalam video yang beredar ini, kunjungan Babcock ke galangan PT PAL ini yang sudah jadi kayaknya lambung tengahnya ini, Bren. Lambung kapal tengah ya. Jadi lo sebagai pakar, mungkin di sini ada pakar kapal perkapalan, kira-kira di belakang foto kunjungan Babcock ini lambung tengah atau lambung depan kira-kira ya. Kalau dilihat-lihat menurut pandangan Mimin, ini tengahnya sih. Tengahnya kapal ini sudah jadi sebagian, karena dalam PT PAL pun belum rilis untuk kunjungan Babcock yang kedua kalinya ini setelah praproduksi ya, setelah berjalannya produksi dari PT PAL belum upgrade sampai sini-sini gitu loh. Ini masih beredar foto, berita ya kan, intinya kunjungannya itu yang dikerjakan ya, Bren. Jadi menerka ini ya. Yang jelas bagian tengahnya ini kayaknya udah jadi itu di belakang foto itu ya. Jadi ini luar biasa ya, Babcock untuk pengerjaan frigate AH-140 ini bukan lagi mitos, nggak dikerjakan gitu, nggak dikerjakan ini Bren ya. Jangan bekerja hati lo samain sama Maharija Lela. Maharija Lela sudah di 8 tahun nggak nampak-nampak. Nampaknya karat mulu yang dilihat ya kan, Bren. Ini frigate loh. Nanti netizen semenanjung Krimia, alah gak bisa buat frigate gitu. Ya kan gak bisa buat frigate, Indonesia kan miskin gitu. Biasanya mereka bilang kita miskin ya. Tapi lo lihat di dalam foto ya kan, udah jadi bro itu bagian, sebagian komponennya udah di foto-foto itu ya. Jadi perwakilan Inggris ini melihat langsung ya, kerjasama Inggris Indonesia untuk pembuatan frigate langsung ke galangan PT PAL Surabaya. Baru-baru ini perwakilan dari Inggris, khususnya dari Babcock, namanya dipimpin oleh Richard Grahan ya, bersama rombongan mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya. Seperti kalian ketahui, PT PAL Indonesia sedang membangun kapal frigate kerjasama dengan Babcock, dikenal sebagai Frigate Merah Putih. Indonesia membangun frigate menggunakan desain Arrowhead 140 atau dalam bahasa kalian AH-140. Nah, usut menyausut pada kunjungan tersebut ya, dari perwakilan Inggris memberikan apresiasi atas program transformasi industri maritim 4.0 yang dicanangkan oleh CEO PT PAL, Bapak Kaharudin Jinot. Tim 4.0 atau yang disebut juga dengan IM4 merupakan terobosan khususnya di galangan kapal Indonesia. Kedepannya IM4 ini diharapkan dapat menjadi percepatan proyek-proyek di PT PAL Indonesia, dan tantangan-tantangan membuat frigate ini bisa teratasi di dalam negeri ya. Tentunya tidak ada cacat produksi ya kan. Nanti selesainya juga nggak molor sesuai plan yang sudah disampaikan Bapak Panglima TNI Yudo Margono. Bahwasanya kemarin disebutkan untuk AH-140 ini bisa memperkuat TNI Angkatan Laut di tahun 2025-2026. Jadi memang membuat frigate itu nggak semudah bayangin ya. Kalau nggak hati-hati bisa kayak Maharija Lela Plat 2. Jadi harus tenaganya kompeten ya kan, kerap-kerap dikunjungi ya kan, kurang kayak apa gitu kan. Kayak gitulah Bren, sistem mekanis pengerjaan suatu kapal perang. Jangan anggap lo ini mudah, karena mengingat si frigate AH-140 ini sistem peperangan elektroniknya juga mengambil dari Turki ya, tidak mengambil dari Babcock juga kayak gitu. Jadi ini harus ekstra hati-hati ya, takutnya apa tuh, takutnya ya itu cacat produksi gitu loh. Sehingga kunjungan-kunjungan dari sang pembuat kapal, galangan pembuat kayak Babcock ini harus ekstra sering-sering ngunjungi gitu ya, biar kita kekurangannya apa bisa segera diselesaikan dan tidak ada halangan kayak gitu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin ya seputar info ringkas jelas padat. Ini dipimpin langsung oleh Richard Grahan, delegasi atau perwakilan Inggris mengunjungi PT PAL melihat langsung sampai mana pengerjaan frigate AH-140. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
Nah, benar, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.